berpikir kreatif anja talu di. Pon nama de dutula ke. Ai andu tula emang tengu aja. Eh pon nama de tihedo. Itu hedo olan di atalu. Pon nama de pa de asparaga jo. Muali olo di tan misalnya makanya itu juga adalah kedisiplinan misalnya bertetangga yang baik pasti akan saling tolong menolong. Ah itu dia. Kita orang akan melihat bagaimana kalau dalam musim semi ini. Semifinal ini ya. Yes, musim semi. Semi kemarau. Itu. Semi kemarau memang kemarau tahu itu. Kita akan bisa melihat bagaimana kondisi-kondisi orang di sekitar. Begitu. Jadi ada lagi yang lebih parah, Bang. Oh. Ada. Dua kali. Wih, seberapa kali ke sana rambut kayak dulu latihan kebakaran. Woi. Mau dipotal di papu. Ipo. Buti di sosmed, buti di surat kabar ngambil, semua media televisi juga ikut menayangkan. Bu utala dia kan bu asap. Bu asap talingan. Oh, dia akan api. Bu asap utala. Bagaimana dia? Kita tak buti. Memilih asap. Bu hemilih tata polo polo topa tingoli. Dia jak polo topa memang. Jangan sampai ada rumah yang mengeluarkan asap. Saya mau kasih itu. Itu siapa tahu bakar sate. Mai lapat ai momen lio. Anilan mah dongo idut ada. Wito memang. Teto lo asap. Asap oh. Ilabura. Oh. itu lain. Putih 47 lati kebakaran ati bab. Dei putih oh. Olang. Itu kejadian tok walati. Olang putih bukan lah. Olango itu kata ini kemarin. Oh, kemarin saya terjadi. Saya tidak dengar kalau ada oh. Oh iya, betul pemadam kebakaran mah ngunggul. Olango. Woi, ngolango. Dia pengen tap. Terus. Dia mau mati, gue liat latih padahal ya. Emang ada itu. Hei, uti olango buti pemadam kebakaran. Artinya kan lau-lau tuh di depan Masjid Agung. Oh. Woi. Masjid Agung ada bajana. Oh, baru. Wati tak lau-lau tuh. Wati tak lau-lau tuh. Hidup main ulangi. Tinggal kita lah. Nah, gitu. Jadi waktu ini Masjid Agung atau malah kelingon? Deh. Tima Masjid Agung. Nah, oke. Okay. Tima awati ya. Toton pemadam. Saya mengendarai. Pemadam Toton. Teh ya ke pemadam kebakaran. Ada yang terbakar di situ. Oh, Masjid Agung. Bukan Masjid Agung. Total malam Masjid Agung. Kasih informasi yang kayak. Yang jelas. Siapa yang boleh lama lihat? Tiwa lati, gue lewat dia tiwa dia bawa ikan katerangan ni all. Jangan baku mana. Longolang? Ada setan. Tiwa lita, setan li. Longolang iblis. maksudnya, walaupun lo informasi li ya? Informasi li. Ini akibat entah mana. Walau itu luar allah. Mungkin karena saking panasnya terik mentari. Tak tahu apalagi kalau misalnya ulo tak melulu. Hati-hati juga. Sekarang ini kan musim panas. Ditambah dengan angin yang kencang. Mau melulu apa tak ada jadah halo. Ini akan bisa berefek seperti itu. Akan monyop. Akan menyebar. Akan menyebar. Dan itu yang perlu kita waspadai. Waspadai. Waspadalah. Madelo ke Bang Napi kan. Dan itu, Bapu, itu sampai ada beberapa hati. Madelo rumah di sana juga di perumahan wall. Malah butuh tolong lo mau. Tiga kepala rumah tangga. Entah tiga atau enam rumah itu malah pomo melaminga mata dari kelurahan Mongguli. Pantasan itu. Informasi jajan langsung dia. Cuma sempat viral di sosmed. Dari mulut ke sosmed. Dari sosmed ke sosmed. Lah yang anunya adalah ini juga yang perlu dihindari. Oh lebih baik itu. Ketika jangan misalnya berjalan ada di tengah jalan. Jauh itu bawa lagu. Hati-hati berjalan kaki, ya kan? Jadi jalan banyak yang bapolul. Bukan. Ini yang menjadi polemik juga. Jadi ketika ada kebakaran tinggal bawa ambil handphone patah bawa handphone live. Itu memang tapi Tiaba itu memang bisa dikatakan sebagai pahlawan. Iya. Kalau misalnya bawa satu orang tidak apa-apa. Misalnya lo malah humbua mau tepat bawa ngambil handphone live. Siapa yang membantu? Siapa yang membantu? Nah ini juga yang harus perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat kita, Bang. Kalau saya juga di situ mau ngon iko balai lo ngono tuh balai. Karena tidak mampu bang ke ember. Jadi artinya jangan langsung balai, ini kan juga penyebaran informasi, maksudnya
Walaupun ini dulu hubungi dulu pemadam kebakaran. Ah itu dia begitu. Sebenarnya melaip. Nah. Hubungi dulu pemadam. Ah itu. Kalau DP singkatan dia pemadam kebakaran. Nah baru damkar. Ini mereka juga damkar sudah siap siaga. Saya lihat kemarin yang dari kota Gorontalo memang yang di situ itu so standby at. Pantasan nih. Pantasan. Iya artinya kan sampai estajen begitu. Banyak sekali saya dapat dengar itu suara-suara lewiwiwi. Iyo itu pemadam kemarin. Bulu dawi itu si nenek apa dulu namanya ini si nenek. Si Rene. Ah, itu dia si nenek si ayo itu dia itu. Lo nggak lebih mau elau nenek uti? Ma dua hari ya teh. Paling lo. Anu mau dilihatnya hati. Pital dia paling nggak lapat tau dia pintar main lati ya. Mesti dia boleh lihat ulti nenek. Bukan gara-gara dia gas. Dia mau tetap memakai gas di nenek mohe. Allah. Yang sampai kebakaran. Itu juga. Artinya dicari ke teman-teman, ke tetangga-tetangga yang bisa memasak itu. Memang itu gas tidak termasuk dalam dunia polodulah. Tidak. Tapi termasuk. Juga termasuk dalam dunia kebakaran. Itu harus dihindari. Macam listrik yang aliran listrik pendek itu juga harus dihindari, Bab. Karena kalau misalnya sudah terbakar, dibawa angin polodulah akan menyebar ke sebelah-sebelah. Ah, apalagi beli mah bolu titi-titi. Ah, itu dia. Itu yang harus orang jaga. Sama dengan yang di sentral kan jasa rasta. Lo ngalah. Itu di muka lo. Pokoknya olah-olahan kosong itu lo terjadi kebakaran. Di lahan kosong. Oh, atau gudang beta-beta, Ustaz. Lahan kosong atau gudang? Olah gudang ke lahan kosong beta. Berarti dia kosong tuh ya? Artinya ada lahan kosong di muka baru ada gudang. Dan telur terlibat. Artinya yang penting kok lo kebakaran tetap. Bawa kekuatan lo damkar itu memang, Ya ulingo latih lo. Kekuatan ulingo lebe itu memang siap tanggap cepat cerdas. Memang mader cerdas cermat. Artinya kan, so tidak ada air langsung ambil di got. Siapa so? Iya mengolah. Iya karena so kekurangan. Iya memang kan kalau dulu itu begitu DPR. Dan itu yang perlu tersosialisasikan ke masyarakat. Ketika ada apa lagi misalnya bagi korban, ini perlu jangan sampai panik. Itu dia. Ketika ada kebakaran jangan lupa nih siram dengan air apa adanya yang sebelah kiri sebelah kanan. Yeah. Kalau misalnya ada orang yang tidak bawa ember, buang ludah. Iya. Penting membantu. Bukan itu sampai maksud. Kalau misalnya terjadi kebakaran, ada korban dalam rumah. Ah. Itu yang harus orang lain. Kalau so korban berarti dia so tidak ada. Tidak maksud latih ya. Ketika dia masih walaupun terjebak dalam misalnya ini, yang harus dia lakukan pertama jangan panik. Ah itu. Jangan panik. Apalagi jangan sampai mau gara-gara panik mama opate oli, bukan gara-gara kebakaran. Itu. Misalnya aku mau gara-gara mau ilohe, mati titi amuna tito patalo huata tiang opak kuliah 5 meter odi. Ya apa kok odi? Lengan bapak weli wi. Oke. Pertama lewat tadi itu dan akhirnya bukan dilate gara-gara tertabrak. Boyu date gara-gara tertabrak. Tertabrak. Mobil. Tuh ile kuat tuh tolong. Nah, itu yang harus dihindari. Apalagi pakai tiang ratu. Tiang raja. Patah dia tiang ratu. Dia tiang ratu tuh. Tiang raja. Mari ganti alih. Patah berikut kalau misalnya ada di gedung-gedung yang tinggi misalnya harus pertama turun cari tangga darurat, Bang. Oh, gitu ya. Iya. Baru harus tahu di mana medan evakuasi. Kalau mau baca di tangga darurat itu kalau gedung yang ada lift. Lift. Kalau gedung yang tidak ada lift mau cari di mana tangga darurat? Artinya kan pelayan melatih jangan panik, tidak usah cari tangga kalau tidak ada tangga lift atau udah gedung darurat. Gedung darurat lah. Tangga darurat. Nah, itu dia. Ini Bapak Putih emang pala tanya latih apa tinggalnya? Saya biasa aja. Itu yang saya khawatirkan artinya. Jangan panik. Jangan panik, itu yang harus orang sampaikan kepada masyarakat. Baru yang kedua, kuasai jalur evakuasi. Bukan, kuasai rumah. Iya, itu kalau di rumah, kalau di gedung-gedung. Kebakaran, rumah, kebakaran. Ilo gue lama. Ilo heo tutu, wow. Kebakaran totono. Oh dia mai yo. Hey, woi, oh dia mai yo. Kebakaran, woi. Kebakaran. Pen apa yang menamai otak apa wi yo? Wei, tonton wei informasi uti otu tu lo. Uti yang saya bilang jangan kebakaran, panik. Kebakaran. Uti apa lelaki jangan panik. Jangan sampai beli tak kebakaran. Patah aw, ay seragam lio mai do. Tahan serta beto. Tahan serta. Kebakaran. Hei, 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 hei,
Informasi itu yang jelas, jangan sampai ini warga yang di Mohonggul ini mau jadi macam dia. Wey, maksudnya mau salah informasi. Saya ada kasih jelas, saya pe informasi itu ada kebakaran. Iya, ada kan? Ada. Di mana? Di televisi di sini. Di mana? Di televisi. Dua heta uti. Jangan bapu. Ini lebih mahal daripada di harga diri. Lain kali jangan bagi toh. Muka kalau saya mau bunuh poli televisi, saya mau bunuh di mana nanti? Kita ada suruh yang ini beli hagar, baru mana hagar? Apa bogar tak tidur pun? Tuluh iyo. Bakal di sebelah jo. Begini sadar rumah. Mau pergi di pos, mau melihat pemandangan, jangan sampai ada asap. Saya ada lewat dia di rumah. Speed, beli hagar dulu. Ulang speed. Sip. Han. Tehan itu tak perlu tahu, tehani itu orang Cina kan? Orang Cina kan? Tehan tuh yang di film-film ini ya, tinggal mau cepang di situ. Ini bagian ini. Iya. Sorong kesan sedikit itu dapat aku. Saya suruh dia. Aku mah dulu teh lo kaku sih. Bol wastafel. Han. Tadi main hagar porot. Soalnya mah di sanggup itu mau tak itu buat. Mau pergi di pos dulu saya. Nanti bawa kasang ini sepeda apa semua beli agar ganti agar dan sebagainya. Boleh tuluh iya. Patah doyu laut totan. Ada bakas doyu saya tahu Saya sarankan baku atur baik. Panggil dia baku atur baik. Panggil baku atur baik sebelah. Saya ada kasih doyu tadi tidak? Ada doyu tiba apa? Mau pinjam dulu. Hampir lama wey. Mari lu sali hai buat tali Andres terus sih. Baru kebakaran yang di sana. Biar saja. Itu kebakaran di TV. Itu informasi lain. Yang kita orang bahas ini yang ada di Kelurahan Mengguli dan sekitar. Makanya itu orang wajib menjaga keamanan masing-masing kelurahan. Ini jangan sampai ngana ini terledorah hal seperti itu. Berarti saya sebagai selaku lindungan masyarakat tidak boleh panik kalau Justru ngana yang harus mengarahkan warga. Kalau misalnya terjadi kebakaran nih, kita mesti mula-mula, kita kesini, Bapak Ibu tolong jangan panik, Bapak Ibu tolong dihubungi damkar.
itu. Kemudian berikutnya adalah berikan fasilitas kepada Damkar, misalnya memberikan jalan. Jangan ketika ada kebakaran tinggal-tinggal lima hewan nggak motor limole lo otol limole, pertama mau membulak betul perjalanan lo Damkar itu juga akan menghambat. Nanti Allah itu yang bisa torong anu. Begitu kelakuan mulai memadai lawan tiba itu bikin panik masyarakat. Itu yang tadi itu untung torong dan tiba pun masih fine. Torong tidak panik. Torong tidak bola panik. Bola aku memadai lo panik. Abu hu, tetak lom tu dia dah. Jangan bawa lo kile-kile. Saya sambil pati-pati panik mana di situ ada si bendahara lo mimosa dia. Ibu Nikma. Panik lo. Hepo sama Ibu Nikma hepo sama dia lo paniki. Oh, lah abu oi. Oh, poleri uting. Oh, seh. Oh, poleri amat apa potong dia punya kelakuan. Oh. Eh, belum tak bakar saja nganapi muka sok keau. Apalagi memang keau sampai muka opo. Bagus kalau sadar. In ulo tali buti ati pulit lo laku. Jadi seujung lo muka. Jadi antara semua muka dia yang paling terakhir. Iya. Jadi, waktu pembagian muka ada di mana? Tidak hadir kan, tak tidur tadi. Eh, jadi lain kali. Kalau mau kasih informasi kasih jelas. Terang ini sudah di Palura, Watia Buti oleh Palura, kami membahas bagaimana dia punya jalan keluar. Jalan keluar. Ulah mau nama mau membagikan kepanikan. Oh, tidak boleh begitu. Eh, bukannya itu mengundang masyarakat supaya mau membunuh api. Ya audit. Wah, tapi enggak bisa saja celah dengan orang begitu. Mau titik-titik out tanya-tanya apa anu yang lekai tetap paku. Misalnya ilo dutua ilo dehua lo timbulu. Harap pun gagal. Jadi mana tetap main. Tetap fokus dan don't panic. Itu. Awas yo deh lo lipa lu rais. Lalu apa makna itu? Mau mumpul lo tahu. Awas ya. Ma selain dari bau poli. Orang ini ada baca cerita bye-bye ma. Atau mau nongkrong ah? Dan panggil dia. Kalau saya baju hansip. Iya, mak tahu. Iya, tahu. Walau. Ingat nanti baju hansip pada kebakaran di TV. Baru saya mau baca di sini. Seterahkan.